Come on, sing it! Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, sing it! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Puji nama Tuhan, jemaat setia yang senantiasa setiap Selasa mengikuti program dari IRC Sawangan yaitu MRS Bertanya. Begitu banyak episode demi episode, gak tahu ini sudah 6 bulan atau ke 7 bulan dan kita selalu saja mendapatkan isu-isu yang praktikal walaupun beberapa yang terakhir sesuatu yang muncul tiba-tiba yang mana itu dunia kita tidak kenal, kita gak familiar, tapi bisa muncul dan memperlengkapi semua Anda dan juga termasuk saya yang bertanya. Kita beberapa minggu yang lalu membahas dari seorang dokter hormon, beberapa minggu yang lalu kita membahas dari pilot, dan hari ini
unik, saya ada bersama dengan Karoli. Karoli dalam pelayanan adalah youth pastor, adalah teens pastor di ERC Sawangan, yang mana dia bekerja dalam kesehariannya sebagai petugas pemadam kebakaran. Yang memicu saya, salah satunya adalah cucu saya, Kenneth, usia 5 tahun. Kalau ditanya, apa cita-cita kamu? Selalu jadi pemadam kebakaran. Saya gak tahu dia idenya dari mana, dari YouTube kah, dari temannya kah, saya gak ngerti. Tapi kalau ditanya, cita-cita kamu apa enak? Jadi pemadam kebakaran. Dan oleh karena itulah, karena dalam keseharian pelayanan saya selalu ada bersama dengan Karoli, jadi rasanya program MRS Bertanya bersama dengan Karoli akan memperlengkapi, memperkaya semua kita. Apa kabar? Baik, Pastor. Tadi malam tugas? Tadi malam tugas, baru pulang tadi pagi. Kalau tugas itu 12 jam? 24 jam. Dan 24 jam itu boleh tidur atau tidak selama bertugas di kantor? Boleh, asal ada yang standby. Artinya kita bisa ganti-gantian. Ada ganti-gantian karena pasti ada tim A, tim B, tim C. Enggak, dalam satu tim misalnya 5 orang. Ya. Kita gantian, yang tidur 2 orang, yang melek 3 orang. Oh, oke, saya ngerti. Oke, saya ngerti. Nah, saya sendiri merasa kok rasanya kok tiba-tiba gitu. Tiba-tiba dengar kabar kamu kerja di pemadam kebakaran. Pernah punya cita-cita enggak waktu kecil atau gimana? Kalau umuran aku sih, anak-anak umuran 90-an ya, kayaknya enggak pernah ada untuk cita-cita jadi pemadam. Mungkin kalau kayak Kenneth, mereka, anak-anak sekarang banyak nonton kartun luar negeri. Kayak superhero. Jadi mereka anggap firefighter tuh superhero. Kalau aku ngerti. Iya, kalau Indonesia kayaknya kurang kartun tentang pemadamnya. Jadi gak pernah ada cita-cita pemadam. Nah, sampai pada sebuah titik rasanya kamu lagi kuliah, justru di tengah-tengah kuliah kamu mengambil keputusan nyebrang, hijrah gitu dalam istilah sekarang, justru ke pemadam kebakaran. Gimana ceritanya? Saya benar-benar nggak tahu loh, benar-benar saya tanya loh. Iya. Iya, waktu itu bulan September mungkin ya, Kang. September ada kakak di Cengkareng. Kebetulan kakak ipar juga di pemadam. Oke. Dia ngasih tahu bahwa ada pembukaan. Tapi terus terang waktu itu saya pikir pekerjaan ini pekerjaan nyari mati. Jelas, justru karena itulah jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan populer, kayak menyambut maut gitu. Iya. Nah, terus satu kali terus diajak makan malam. Intinya kakak saya tuh tanya, saya mau kerja apa gitu. Kalaupun terus saya berdalih bahwa saya sedang kuliah gitu. Padahal mas saya nggak pengen, saat itu nggak pengen mikirin kerjaan gitu, Kang. Tapi kakak saya nanya nanti kedepannya sama istri kalau mau kasih makan kayak gimana, pekerjaannya mau apa, kayak gitu-gitu. Saya mulai kepikiran gitu. Terus dia bilang, nawarin kalau mau nanti bulan November ada pembukaan seleksi untuk petugas pemadam kebakaran. Saya langsung bilang enggak, gue bilang gitu. Enggak. Gitu. Jelas. Iya. Terus dia bilang, terus mau kerja apa tadi gitu. Dia mulai bingung kan. Akhirnya saya pikir okelah, dan kakak saya bilang bahwa pemadam itu akhirnya menjadi PNS. Dan itu merupakan cita-cita bokap juga, bapak saya. Iya, betul. Akhirnya saya pertimbangkan bahwa ya udah, saya coba deh. Saya coba, tapi kalau saya nggak berhasil ya udah gitu, berarti yang mungkin bukan dicoba. Ya, yang penting sudah dicoba, Pastor. Terus akhirnya November daftar. Oktober. September itu, habis itu saya langsung daftar, dan yang paling tersulitnya adalah saya harus pindah domisili. Jadi KTP saya ini sekarang KTP Jakarta, Pastor. Karena Damkar ini di bawah Pemda. Di bawah Pemprov, benar. Jadi ikut alamat kakak yang ada di Jakarta gitu. Iya, di Jakarta Barat. Terus. Iya, saya harus bolak-balik dari Sawangan Cengkareng. Saking saya waktu itu naik motor, saking saya capeknya, saya
naik kereta gitu. Jadi okay. karena di okay. kereta masih bisa tidur dan lain-lain. Okay. Itu kira-kira 2 bulan saya urus dari RT di sini, RW sampai ke wali kota, semua saya tarik berkas saya. Hmm. Saya baru masukin ke Cengkareng. Di Cengkareng juga begitu, Kang, masukin dari RT, RW sampai. Jadi ini belum cerita tes di mana? Belum. Ini baru perpindahan domisili ngurus iya. 2 bulan. 2 terus, bulan terus. Termasuk berkas-berkas semua yang diperluin. Sangat beratnya adalah mereka meminta untuk berkas pertama, kalau saya PD di tes narkoba yeah. karena saya tidak memakai, dan kedua mereka minta untuk surat keterangan tidak takut kegelapan. Keterangan tidak takut kegelapan. Siapa yang kasih keterangan? Saya sendiri. Jadi kita bikin surat gitu, okay. tanda tangan di materai 6.000. Yang ketiga, kan bisa bohong kalau diri sendiri mah bukan instansi yang... Artinya gini, Kang, maksudnya kalau nanti ditugaskan terus nanti ditugaskan dia menolak karena takut gelap, oh so itu akan menjadi pembuktiannya di situ, pembuktian nanti. Di situ ya. Yang ketiga, surat tidak takut ketinggian. Oh jelas kalau itu sih itu juga ditulis sendiri, ditulis di situ sendiri juga. Jadi okay. itu resiko-resikonya waktu berkas itu, dan masih banyak berkas-berkas lain ya. Kira-kira saya masukin November Desember akhir itu pengumuman. Yang di tesnya apa? Di tes itu setelah lulus dari berkas-berkas itu, tes fisik pastinya. Pasti ada apa, tertulis dan teori gitu. Iya benar. Ya apa, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Adalah kayak gitu standar. Ya, itu tes wawancara. Yang menentukan malah wawancara psikotes pastinya. Iya benar. Dan tes okay. fisik sih. Dan akhirnya mulailah bekerja di, mulailah diterima bulan? Per Januari 2018. Januari 2018. Nah, setelah itu pasti pelatihan. Belum, karena menunggu anggaran. Ya udah, nggak saya ceritain anggarannya mah. Jadi maksudnya dari ada hitungannya pradiklat gitu. Jadi okay, kita digembleng 2 minggu. Digembleng di kantor Sudin sendiri 2 okay. minggu. 2 minggu baru setelah anggaran turun kita pelatihan beneran pendidikan di Ciracas. Oke, okay. akhirnya pelatihan benerannya berapa lama? Kalau itu kan pra. 2 minggu juga, tapi nggak pulang. 2 minggu juga nggak pulang. Kenapa yeah. kok sebegitu singkat? Bukankah ini pekerjaan yang berisiko? Yeah. Bukankah ini sebuah instansi yang mana ada orang menerima pekerjaan ini dengan risiko yang jelas, walaupun juga jarang sih kita dengar ya petugas pemadam kebakaran meninggal pada saat bertugas juga. Rasanya pernah nggak sih? Ada sih, tetapi tapi ya nggak sebanyak pilot misalnya yeah. yang kecelakaan di udara gitu. Nah setelah kamu berarti Januari 2018, sekarang sudah 2020, 2 tahun lamanya. Yeah. Apa pengalaman yang paling menarik dari 2 tahun setengah ini? Pengalaman menariknya justru pas pertama kali ada kebakaran sih, Kang. Jadi kita belum pendidikan semua. Loh, malah belum pendidikan udah keburu ada kebakaran. Ada kebakaran, tapi itu diatur oleh komandan saya yang ikut siapa aja dan nggak boleh ke apinya. Oke. Okay, jadi backup lah gitu. Hanya ikut di mobil, Kang. Ikut aja. Oh, ikut di mobil. Ikut aja. Melihat tim melihat, yang sudah terlatih. Bagaimana gini loh, gitu. Ngurusin. Iya gitu. Oh. Kita pikir ya is okay kan. Lalu apa yang kebakar waktu itu? Rumah sih. Rumah okay. dan kita berangkat. Kalau pemadam tuh mobilnya ada yang satu kabin, ada yang dua double kabin. Kalau double kabin kita bisa masuk ke dalam dalam mobilnya ya. Tapi kalau satu kabin kita harus di atas. Ngerti. Nah, keadaannya waktu itu adalah satu kabin karena high pressure kan. Jadi kita harus di atas yang, mobil. Yang kabinnya dipakai oleh drivernya dong. Driver dan komandan regu. Oke, terus Nah, di atas lalu tiba-tiba karena kita iring-iringan, mobil yang paling depan ada mobil komando, mobil sedan biasa. Iya. Terus pas kita lagi jalan kenceng gitu ya, Pastor ya. Ada warga teriak, "Pa, kebakarannya di belakang," gitu. Tanpa sadar mungkin ya, langsung berhenti total. Sementara mobil saya ini mobil yang mengangkut 10.000 liter air. Iya. Yang enggak bisa pengeremannya langsung. Jadi itu saya di atas tangki itu. Wow. Dia ke kiri, Kang. Dia ke kanan, dia banting lagi ke kiri. Cedar.
Sementara di sana tuh udah lawan arah semua. Kalau pas dia ke kiri ke kanan itu kita jatuh, ya selesai. Selesai. Selesai tugas gagal. Orangnya juga kali. Wow. Tinggi mobil kan bisa 5-6 meter. Ditambah kalau kita ketiban mobilnya. Ya udah selesai. Oke. Nah, selama 2 tahun setengah ini itu kan baru latihan, baru lihat. Pernah enggak punya pengalaman yang benar-benar sudah di front line, di garis depan mematikan api? Ya, setelah pendidikan kita boleh ke depan untuk menjadi fighter. Itu kalau buat saya sendiri di Manggarai. 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 Manggarai itu memang warganya cukup ekstrim ya, Kang. Ekstrimnya? Karena dia ada rumah di dalam rumah. Jadi nggak ngerti. Ada satu rumah gitu. Satu rumah atas rumah. Nah, di sampingnya ini orangnya nggak bisa masuk. Dia harus dibikinin bolongan untuk masuk ke rumahnya. Jadi ada rumah di dalam rumah, saking padatnya. Nah, biasanya kalau kebakaran yang hunian padat kayak gitu, orangnya juga ekstrim-ekstrim. Nah, ada kebakaran waktu itu jam 10 pagi di Manggarai. Manggarai kita meluncur. Kita belum nyampe di TKP, mobilnya dibajak sama warga. Untuk dia naik, kalau truk kan ada jeda, ada selanya sedikit. Ya, tahu. Dia naik di situ 2-3 orang untuk dia memaksain buka jalur baru. Oke. Dengan kata-kata yang cukup kasar lah. Ikutin gua lo, gitu-gitu ya. Ya akhirnya kita ikutin, kita buka jalur baru, ya oke. Dan kita udah ikutin, kita buka jalur baru. Sementara gangnya kecil banget, mobil kita besar banget, tapi tetap di situ ya udah. Kita buka air. Untuk membuka air itu ada prosedurnya lagi kan, Kang? Jelas. Nah, warga tuh nggak sabar gitu loh, nggak sabar, minta buru-buru. Akhirnya udah marah-marah lah dia ke operatornya untuk minta buka air. Akhirnya dibuka, operator saya sempat emosi juga, sempat adu mulut karena anak baru mungkin ya, Kang ya. Terus saya ditarik sama komandan saya, udah nggak usah ditanggepin gitu. Akhirnya dibuka sama operator saya dengan bar yang biasa kita pegang. Pas kita buka karena kesiapannya belum, orangnya mental, Kang. Karena volume. dia maksa megang. Okay. Megang nozzle-nya. Dia mau nyemprot sendiri gitu loh, Kang. Oh, jadi bukan petugas. Bukan. Dia ambil selangnya kita. Ambil selang. Dia lari, iya. Terus dia balik lagi. Buka airnya kata dia gitu. Sementara belum siap. Ya udah dibukain lah. Jebret. Pas udah mental dia bilang, "Udah tutup aja." Ya udah. Terus baru diambil alih sama petugas, diambil alih, iya. Lewatin prosedur. Yang waktu itu objeknya apa yang kebakar? Di rumah itu? Itu kalau nggak salah hampir 5 RT, Kang. Itu wow. itu besar banget. Saya pulang maghrib. Dari jam 10 pagi. Jam 10 itu. Pulang maghrib. Pemadamannya sekian jam, pendinginannya sekian jam. Sampailah jam 10. Kira-kira wow, 4, lebih 6. Daripada 12 jam. 8 jam. Iya. 8-9 jam. Iya. Oke. Okay. Terus udah gitu pengalaman apa lagi setelah itu yang gedung tinggi pernah? Gedung tinggi sih belum. Karena belum ada sih. Jadi 2,5 tahun kalau ditanya kurikulum PT, yang pertama ngeliatin orang di mobil saja, yang kedua itu adalah si Manggarai. Masih banyak yang lain sih, Kang, cuma yang lain ya masih biasa-biasa aja, minor. Masih biasa aja, masih bisa tertangani. Karena dengan pengalaman juga semakin tahu seluk-beluknya. Yang mana jemaat Tuhan ternyata api itu punya watak, yang mana api itu punya sifat, yang mana api itu punya karakter. Tapi sorry, minggu depan kita akan bahas, karena untuk episode barusan selesai kita di 15 menit. Tuhan Yesus memberkati Anda.